ketemu baru kita baca channel aku Juru Kitchen Series. Jadi hari tu aku dekat rumah kita ngagak pencuci mulut tak ke dessert korang putih. Jadi kita kekak gagak aku hari tu enya durian salai. Jadi perengkak kali kena aku semestinya buah durian dah dibuka ya. Okay, lagi aku muai biji ya. Adanya tepung pulut aku ngena sekamut. Kayaknya sepenyampa 500 gram. Adanya aku ngena gula apa. Gula apa. Okay. Datuk aku nunjuk ke kita bagaimana cara ngelumanya. Okay. Kita ke baru masak channel aku tu. Anak-anak ingat pada video tu sampai hapus. Okay. Okay, kita nak ke tepung pulut. Okay, tepung pulut kita tamak habis sebungkus semuanya sepenyampa 500 gram. Udahnya tamak ke buah rian ke udah dibuai kita lekannya tadi. Okay, atau gula pun aku nak sisa 2 air kebakar di bedak kita dalam videonya. Udahnya kita ngelumai tepung tu sampai ya segulai maneh. Okey, jadi air kita mesti namak ke mimit-mimitnya ke tepung kita terlegik kelalu hancur. Lepas lumai tepung tu nak ibu hancur ya bakal pes saja. Lumai tepung kita sampai nak lekat berjari. Okey, untuk tadi aku mesti namak ke gula kasar sesuduk. Nanti dekat manis lagi tambah lagi. Sebenarnya tau nak ibu ditambah ke gula kasar yang aku kat nambah ke ya. Laban bala ke bukai rindu makan manis. Okay, siap. Dengar datuk kita yang mungkus ya. Aku bisa daun pisang. Daun pisang tu tadi sebedar aku ngena aku dah ngelayu ya dulu ba api ambil ya kita ngenanya hygiene lah. Okay, bersih udah dibungkus dengan daunnya, udah dicuci, udah dilayu ke ngau api. Okay, ngau daunnya nak mudah pecah nanti kita udah ngagai bekenyaknya bakal ba video tu cara aku ngelipat ya. Okay, ulang langkah sampai adunan tepung kita ini habis nih. Sapu ke minyak dulu daun pisang kenyata baik. Ambil kesenangan kita mansut ke antai ya udah mansau. Ya nak lekat ke daun. Laban bisik minyak diingkah kita ibar dia. Okey, bukannya aja simple. Tajak simple tayangnya amat nyamai. Okey. Ya bukannya aja ya. Okay, udah temuk semua. So dah tu kita nyimpan ya bak bara api. Bara api nada di kenangi. Susun mana-mana perintai ambil yang nak angus. Jadi api ni tadi anang kalau dampiang ngau bungkus salai rian kita ngak ya angus labannya kalau lu damping api ya nak lubeh-lubeh mansau ya lo angus. Okey, jadi dua penyalai kita mesti tinggi minyaknya tang antai ya damping udah kak mansau barulah kita tahu nurun ke para kita tadi ya. Okey, kata kita ngantai ya mansau lah senang aja sambil relax-relax ke belakang rumah santai-santai healing-healing kena aja. Okay, kita kena ngantai ya mansau ya. Lagi nanti ada mansau aku nunjuk ke kita. Okay, okay, ngantai sampai mansau kita santai-santai di ujung di layar. Okay, ya tadi salai buah rian kita yang udah
mau daunnya udah layok begetau, okay? Kena sabar nak lama dah agak meh. Kita kat medak ya bisik warna begetoknya, bisik berkerak mimin nyok baru yang nyamai. Jantuk sikit nyamai lah. Begetok yang tak ada mensal, kita tak uji lah. Dia tak ku benung uji nyepek ya. Nama tak gamau ku berkenyak angan au kelalu angan tang ati tukeran mak kamakai buman. Okey, selai durian kita tak ada udah sama auto ya. Aku makai dengan kamera. Okey, sorry tebel sai bo. Tok ya. Enak ah. Kita tak uji ngagak salai durian tau. Kita tak nak resipi ke dikongsi kongsi kita dalam video. Terima kasih ya ngagak kita ke udah menonton video kita. Bye, bertemu baru kita bab video aku ke dekat datang. Ngotong muka aku, bye.